minggu-minggu. Intronya berasa dari kemarin minum kopi mulu anjing. Hello everybody, the world, welcome back again to Kurigo Robert Facebook. Gimana skapsnya? Mudah-mudahan baik-baik aja ya. Seperti biasa di video kali ini, kita mau ngecek meme-meme terbaik 2024 di facebook.com/korigorklik. Klik, manis, alright, gimana skapsnya bro? Mudah-mudahan baik-baik aja. Kemarin gue baru baca berita ada cewek yang di stalking 10 tahun gitu ya, dan dilecehkan gitu sama orang cowok. Ini salah satu beritanya, diteror dan dilecehkan stalker selama 10 tahun. Perempuan Surabaya lapor polisi. Pertanyaan gue cuma satu sih, itu cowok emang kurang kerjaan atau waktu kosongnya tuh banyak gitu? Gue bingung banget dah. N menduga peristiwa itu berawal ketika ia memberikan uang 5.000 ke AP ketika masih SMP. Modar! Dari SMP misalkan umur 15 tahun sampai 25 tahun gitu, 10 tahun kemudian, like, waktunya sangat kosong sekali dia ya. Kebaikan saya disalahartikan. Dikira saya suka, saya pernah menolaknya. Ia mencoba mendekati saya pada 2014-2015, namun saya tolak dengan baik, ucapnya. N mengatakan bahwa AP membuat ratusan akun di Instagram. Anjing! Mengungkapkan hampir setiap hari memberikan pesan bernada godaan, melecehkan, bahkan pap. Aduh! Tidak relate dengan Mei milikinya. Udah kayak buzzer gitu, pakai ribuan akun. Mendingan dia buka bisnis akun buzzer. Laku itu pasti. Ribuan akun loh, belai. Gimana anjing? Kayaknya kurang lebih gue punya 9 akun lah ya. All sosmed gitu, itu udah pusing kepala gue. Ini ribuan gitu anjing, gimana dah? Aneh banget anjir. Dihantuin mantan berapa bulannya udah stres. Gimana di stalk sama orang random gitu ya, belai. Kayak kenalan, lebih kenalan kali ya, bukan temen gitu kan. Kenalan SMP yang mungkin udah lupa juga gitu. Kayak, kayaknya 10 tahun tuh waktu yang lama gitu. Gue cewek kan pasti udah ngelewatin banyak cowok, sakit hati, patah hati, diancam nikah sama keluarga, pusing warisan, itu udah banyak banget yang dilewatin gitu. Dan lu tetap ngeganggu dia 10 tahun gitu, kayak what the hell. Aneh banget anjing. Ini ada rangkuman threadnya, bangsat. Sumpah. Ini apa lagi? Oke, lanjut ke drama lainnya yang mencakup Peradian dan Dimas. Kakaknya Adi bernama Abi muncul di permukaan Twitter menghebohkan jagat raya Twitter dengan cuitan berikut. Ini apa anjing? Banyak tanya dari si Abi ini, tapi dihapusin karena cukup blunder, guys. Apa ini anjing? Bangsat, drama-drama tolong. Aduh anjing. Dari dandanan lu juga semua orang bisa lihat lu model cewek kayak, aduh udah blunder banget ini mah atulur. Aduh pusing. Abi ini cukup blunder tanpa memberikan bukti netizen yang mungkin kalau si Abi ini adalah seorang gay boti dan atau pedofil dari likes. Aduh bangsat, boti blunder bebe. Boti blunder. Oke lah, sebenernya dia hapusin postingan yang udah campurin masalah Adi. Oh, jadi kurang lebih ada kakaknya kayak speak up juga, lu ngapain baru speak up sekarang, kenapa gak dari dulu. Tapi malah jadi blunder dan ternyata dia boti. Boti blunder. Netizen nemuin kalau si Abi dan ini beban buat adiknya sendiri. Si Adi udah cerita-cerita salah satu akinnya, karena motor dan hal-hal lain Adi yang bayar oleh si Abi ini gak modal bro. Udahlah bro-bro, yang gak usah terlalu detail juga. Ya intinya lu mau ngapain juga sebenarnya bebas sih. Yang penting jangan mengganggu. Mau sampai ke obses kayak waifu, kayak serah lah. Yang penting gak ngerugiin aja dan gak usah ada kontak langsung gitu. Entah kontak langsung atau kontak digital zaman sekarang. Udah aja gitu. Tapi saran gue tetap satu sih ya, kayaknya masih banyak hal bermanfaat di selain itu. Itu aja sih sebenarnya kalau saran gue ya bro-bro. Ya kita langsung ke meme terbaik kita aja lah bro-bro. Sepuh Wota. Apa coba ini? Lagunya JKT48 yang judulnya Arab Saudi, enak banget ya. Arab Saudi gimana sih anjing, aneh banget. Sedikit ilmu pengetahuan. Apa ini? Penelitian menunjukkan bahwa IQ simpanse berada di antara 20-25. Untuk ukuran hewan ini termasuk cerdas ya teman-teman. Peneliti mengatakan bahwa simpanse berhasil menggunakan alat untuk membantu kehidupan sehari-hari mereka, seperti menggunakan tongkat untuk mengeluarkan serangga dari sarangnya, sampai menggunakan batu untuk memecahkan kacang. Pasti kalian semua yang menonton video ini merasa bahwa kita manusia jauh lebih pintar dari simpanse. Faktanya, ada loh spesies kita yang memiliki IQ dan kepintaran di bawah simpanse, yaitu dia, orang yang merokok sambil naik motor. Aku spesies-spesies seperti mereka sepertinya sudah minus dan juga sudah cacat logika. Udah tahu debu rokok itu berterbangan, malah dia merokok sambil naik motor. Ya jangan kena mata dong debunya. Untuk kalian yang menemukan spesies ini di jalan, saya ada juga peneliti lainnya menghimbau kalian untuk mencolokkan rokoknya ke mata mereka sendiri agar mereka cepat mutar. Kayaknya si bro ini pernah punya pengalaman kena abu rokok di motor. Bagus, tapi memang harus ditolol-tololin aja orang-orang kayak gitu ya. Apalagi ibu-ibu yang gak ngesen langsung kanan tuh, harus tuh. Aduh. Terus ya kalau yang kecanduan judol apa tuh? IQ-nya segimana tuh? Penasaran gua. Lagi mode private dulu. Nanti ada saatnya gua post foto berdua pakai caption hasil seleksi dari 50 HTS.
Keren amat, HTS-nya 50 mulai. Siap, 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 siap suhu, siap Lord. Gue aja gak punya HTS anjing. HTS gue aja satu. Sedih gue. Banyak banget 50 anjing. Udah bisa bikin mini partai ini. 50 loh. Gue aja satu udah syukur. Yang lain ada statusnya gitu maksud gue. Teman, statusnya teman. Kenapa sih harus ada ngirim-ngirim yang kayak gini anjing? Aduh please 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 nih, aduh gue bilangnya apa ya? Dek, mas, kak, gue bingung sih. Ya pokoknya jangan gede dulu lah, masih lucu nih. Jangan gede dulu please. Ini ibu-ibu ngapain anjir? Badannya buat ibu-ibu oke loh tapi loh. Aduh, anjir, anjir. Coba bro-bro komen di bawah ya, yang mana yang ketuanya? 1, 2, 3, 4. Coba dari 1, 2, 3, 4 ini ketuanya yang mana? Coba lu tebak. Kintil, kintil. Sebenarnya kalau ibu-ibu kayak gini tuh jarang gibah kelihatannya ya, gitu bro-bro ya. Karena biasanya yang ngebahas tuh outfit atau enggak nanti makan di mana. Ini biasanya ibu-ibu kayak gini nih biasanya ya. Lihat bang, aduh apalagi nih anjing, pasti tolol. Pakai filter goblok banget anjing. Bocil polos anjir. Lol. Salah. Gak aja anjir. Aduh bangsat. Aduh ini orang tuanya bangsat juga ya anjing. Menghancurkan mental bocil ya gitu. Tapi plot twist terakhirnya babi ya bang. Aduh. Nemu aja lagi lo Excel. Aneh. Skin elite bang sesuai warna bak. Enggak ini mirip doang anjing. Mirip doang lah. Gak apa-apa lah makan nasi daripada makan. Bro, have you ever had an argument with your girlfriend? No, me and my girl don't argue. She tells me to shut up and I do. Diam! Itulah kata-kata sakti itu ya. Apalagi lu mah lebih kebucin aja itu malah belai. Mbaknya baik banget kor. Kita doain rezekinya lancar. Berapa? 3,5. Saya ada 150 nih. Saya mau tambah beras 3 kilo mau enggak? Ya segitu ya nasib orang susah mbak. Seriusan kamu iya. Ya udah 150 aja. Berasnya enggak usah. Buat kamu aja. Goblok. Emang apa sih? Maksudnya baik apa 150 3,5 ini ngapain gitu? Gua enggak paham tuh. No. Sanadnya terputus. Hah? Balik badan goblok. The hell? Tuh bocil aja besok-besok gak usah diajak lagi lah. Kayak mana sih? Hidupnya gak sesuai dengan aturan gitu. Gak pernah didengar gitu guru ngomong. Aneh. Ini lebih ke analogi gosip-gosip yang disebarkan tetangga ya. Makin disebarkan makin aneh ceritanya gitu loh. Atau lebih ke gambaran dana bansos pemerintah. Gue gak paham. If Albert Einstein had a social media. You guys, I'm Albert Einstein from Germany. I just dropped my new math problem. E equals MC squared. So go check that out. Social media. Go solve it. Hopefully it helps you get shit done. We worked really hard on it. E equals MC squared. Number of math problem is in the world 21st week. Apa anjir? Goblok. Aku pun juga mau. Apa ini anjir? Mau apa sih? Harus hamil sekarang. Tolong. Adegan kayak gini gue juga mau anjir.
Kayaknya itu cowok boti deh, jelas malah takut gitu, aneh. Aku mau hamil sekarang, tepak anjing. Bukan boti sih, tapi mungkin lebih ke takut kepikiran susu anak gitu ya, sekolah anak mungkin ya, gitu juga gak tahu lah. Apalagi kalau misalkan anaknya udah SMP minta aerok gitu kan, bingung juga ya. Gimana gak panik dia. Tolol. Nemu aja lagi video-video gini, bodoh. Ketika lu dan temen lu sudah berteman selama satu dekade, ganti celana nggak usah di sini dong, cowok ini telur. Iya kan kita udah satu dekade berteman gitu, nggak mungkin nafsu. Anjing kepegel lo anjing. Nggak mungkin nafsu gitu kan. Nonjol gitu lagi. Si telepon anjing ya ini ya. Udah kecil banyak gaya, emang bingung. Mau roti ya boti. Goblok anjing. Ini lebih ke... Ini marketing LGBT. Goblok. Ini komentarnya aja marketing LGBT HDTV Plus. Goblok. Ada aja anjir. Mau roti ya boti. Tolol. Aduh, siapa sih yang bikin buat itu untuk gay gitu, Blay? Karena gue tau tuh kan buci. Oh, mungkin opposite-nya buci kali. Kan kalau buci cewek yang kecowok-cowokan, boti berarti cowok yang kecewek-cewekan. Coba kita cek yuk ya, apa arti boti? Gue tau arti boti karena dari komen-komen aja anjing. Istilah bahasa gaul, boti berasal dari kata bottom. Istilahnya bottom atau boti. Oh, bottom, iya. Kan gak semuanya bottom, ada yang top. Kalau top apa? Topi. Mau roti ya boti. Goblok. Gue jadi deg-degan ya anjing. Lu malu monyet, bapak lu monyet, ngkong lu monyet, keluarga lu monyet, tangan lu juga monyet, lu kira lu doang yang lancar. Monyet yang ngedumel anjing. Sini, kalau gue bisa keluar juga gue beli buah di galeri buah, lu dasar monyet. Tolol. Monyetnya tekanan darah tinggi gitu, kenapa ya? Ada aja gitu, kenapa sih anjir? Kesabaran setipis tisu kipak. Jangan dimakan ya teman-teman. Apa ini? Selain tidak boleh makan babi dan anjing, kita tidak boleh makan Cina. Selain tidak boleh makan babi dan anjing, kita tidak boleh makan Cina. Goblok. Tolong. Bocil maksat. Bocil maksat. Jangan dimakan ya teman-teman. Kenapa harus makan Cina anjir? Aduh, bodoh banget. Aduh anjing, kenapa ya? Anjing lucu banget teman Facebook. Kipak. Capek gue anjing. Apa ini? Aduh. Tolol anjing, siksa kurir gini, apa sih anjir? Aduh anjing, kenapa sih? Jangan Sherlock kurir-kurir Grab dan GoFood ketika Anda sedang memesan makanan. Nah, itu siksa kurir itu ya, jelas. Siksa kurir. Goblok ada aja anjing. Ini mbak siapa lagi kipak? Aduh, siksa kurir gitu, kenapa sih? Ketika Anda COD, pukul aja kurirnya. Nah, siksa kurir gitu, jelas ya. Aduh kenapa ya? Oh, udahlah segini dulu. Siksa kurir anjing. Bangsat. Goblok, aduh anjing. Ya mungkin segini dulu aja lah bro ya. Siksa kurir. Kasih fake location ya biar pusing. Aduh, oh bangke. Udahlah bro, mungkin segini aja pada Facebook aja. Saya tutup channel gue, jangan lupa subscribe for next episode and peace. Diajak when way, selalu bisa.